Eh, kamu pakai kerudung yang itu tadi, yang tadi yang kerudung pink itu loh. Ya kan masalahnya itu di mobil aku, Cis. Oh, iya. Ini di mobil siapa? Ya udah. Biar rampas benda itu dari sini. Biar kalian semua tahu, biar aja. Biar tahu semua, biar tahu. Nanti di-cut ya, Vian. Enggak, enggak. Dadah. Guys, tolong bukain. Kayaknya tadi gak ada kayak gini-ginian. Tolong deh. Tadi gak ada gini-ginian. Tolong, aku lagi makan, kangennya kokol. Enak ya bun, makan bun. Cepet. Parah tolong banget, aku gak dibagi. Ya gimana sambil megang kamera, sambil bukain saus. Roti gandum double cheese bun. Kononya, kasih. Kok kasih ininya? Gimana double cheese gandum ya? Delicious. Mm-hmm. It's enak. Mm-hmm. Ya, yeah, you understand what I mean? No. No, but you answer it. You answer it, but iya, gimana di answer malah? You don't know. Iya. Nih. No, no. I know you can't speak English, so no. We have to talk with English, okay? We should to talk with English. Delicious, right? So delicious, right? Ramat. It's delicious or not? Yes. I want to talk with English like a British accent, you know? British accent is a very, very hard. Masukkan sini ya? Iya, bener banget. Emang kosan Adi ini terpencil. Terpencil, kosannya susah. Gua Adi, kita, lu pindah deh. Kita jemputnya di panggang aja. Mendengang, pencet mengang. Kita jemputnya di panggang aja, turun maju. Jangan digoreng. Mm-hmm. Ini muat mobil lagi. Muat kok, mobil aku juga muat. Anggi, muat. Eh, udah kamu ceritain belum sih si Adi dari jam 2, standby-nya? Oh iya, kita si Adi, gue belum bangun nih. Udah ditelepon nih dari jam 2. Terus jam 2.20 gue belum bangun, gue belum apa-apa. Ricis belum jalan. Terus dia bilang, Ricis gue udah siap ya. Ape, Adi ape, jam 2.20 ape. Tapi dia emang selalu begitu. Bagus dong. Mau di acara apapun, nih dari Bandung ya. Kamu bayangin dari Bandung nih, aku sama dia berdua nih. Nah kan aku nyetir kan waktu itu, bawa mobil aku kan. Dia sama aku. Terus tau gak kamu, Riz, ayo Riz balik Riz. Kita nanti ada acara Riz. Padahal Bilar masih di sana, bertiga loh sama Bilar pada harusnya. Bilarnya santai ya? Bilarnya santai. Tau gak ternyata kenapa dia pengen cepet balik? Mau nge-gym dulu biar badannya nge-pump. Maksud lo apa Adi? Kocok, dia sekarang kopinya panas loh kita ngomongin. Iya, gak apa-apa, ntar lagi dia nyampe. Maksudnya ntar lagi kita nyampe. Apa yang kamu paling suka dari kentang? Gurih. Aku asinnya sih. Iya, asin. Terus kalau panas? Apalagi kalau panas. Cheers. Kacau. Guys, kita lihat ya, sesemangat apa Adi di dini hari ini. Kita lihat ekspresi Adi. Oh, aku belum bilang nyampe, guys. Udah keluar dia. Hah? Belum mana? Belum. Kita lihat apakah dia bakal keluar sekarang. Tapi Adi Sky. Eh, gak ada nomor ya, kode. Keluarlah. Baru juga nyampe. Mana lu? Enggak ada, dari tadi gua tunggu. Kapan enggak ada? Dari 22, dari jam 2.20 gua udah nunggu di depan sini. tapi bener kan? Kalau misalnya ada orang butuh bantuan, kita harus nolongin dia. Karena umur orang enggak ada yang tahu. Sebelum kita nyesel, kita enggak bisa bantuin dia lagi. Setuju enggak kamu? Setuju. Iyalah. Kamu butuh apa? Butuh apa? Kok butuh apa? Mau aku bantu apa? Maksudnya aku udah mau meninggal. Kan gak ada yang tahu. Oh iya bener orang. Aku butuh, aku gak butuh apa-apa selain kamu harus bahagia terus. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini. Males ya, gak bisa kerja sama. Orang mau editannya mau dibikin yang bagus sama si Vian. Ini semua papayan, kalian kalau mau salahin tuh papayan. Ape, aku minta. Awas, nanti jatuh cinta. Cinta kepada diri. Karena palasnya kepotong, Pak. Pak, palasnya kepotong, Pak. Agak, itu kelihatan, Mbak. Suapan terakhir, sini deketin kameranya. Suapan terakhir. Waalaikumsalam. Pagi. Assalamualaikum. Gila kali ya pagi-pagi udah nge-vlog aja. Assalamualaikum Adi Sky. Malam. Ya udah Adi Sky. Pagi. Apa motivasi lu siap jam 2.20? Gua kan lu tahu orangnya on time. Kan dulu nih pisang nih. Gua bawain pisang nih. Mas, makan Mas. Ya. Kita aja Mas. Makasih Mas. Mau Mas nganterin Haris. Mau Mas nganterin Haris. Kan lu juga yang diantar di. Kan kalau gua enggak diantar lu juga enggak diantar di. Iya. Gua naik Gojek. Ya deh, sekarang kita on the way ke bandara. So, see you on board. So, before you go. Oh, tutup. Gini nyanyi tau. So, bakso, bakso. Gak ada. Kan gitu nyanyi emang. So,
Before you go, there's something make it a bit. Aku belum nonton lagi. Oke guys, aku mau nyoba nyanyi dengan satu nafas. Aku mau nyoba nyanyi dengan satu nafas. Aku tahu lagu ini susah, tapi aku akan mencoba ya. I want you to know that I'm never leaving, cause my mistress know. Aduh, gua lagi nyanyi guys. Oh iya, sorry. Gua lagi nyanyi guys. Ini pakai headphone-nya dulu dong, Pak, biar kedengeran. Nah, supaya ada kedengeran musiknya. Dah. Nah, cepet ya sih. Tunggu. Nih pakai headphone-nya. Oke, musik. Enggak gini sih, Cis. Enggak bisa, kepalaku terlalu besar untuk untuk kamu taruh itu. Oke, kita nyanyi ya guys sendiri. I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow till wilt it be freezing. Yeah, you were my home for a season. So come on. Katanya satu nafas. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia. Bukan salah jodoh, udah aku masukin ke dalam tas. Maaf ya kalau kalian lihat mata aku sembab. Ini bukan sembab gimana-gimana, ngantuk mah enggak. Emang karena enggak makeup aja, jadi maaf ya kalau aku enggak cantik. Bukan, dia tadi nangis. Dia tuh tadi nangis. Dia nangis soalnya Adi kan mau berangkat pulang ke Aceh. Oh, salah ya. Salah. Gue langsung kaget. Kan Adi Cis. Ntar kan gue bawa Tika. Besok kan gue bawa Tika di. Bawa Atika loh. Ih. Oh, Atika ikut? Ah, Atika sama Diki, sama aku bertiga. Udah 9 nih, couple yang menjodohin gue. Siapa aja? Banyak banget. Lu tinggal pilih lah. Ya udah guys, gue mau ke bandara dulu. Udah ini mah udah bisa closing. See you on board. Nanti dong di bandara closingnya, biar masa kita jalan terus gak ada di bandaranya. Di bandara ya, dadah. Nanti bandara satu lagi beda. Kita udah di bandara sekarang. Terus sekarang kalau misal di bandara tuh harus validasi dulu di situ. Terus habis ini kita mau ngapain? Tuh validasi hasil rapid test. Pokoknya kemanapun kalian pergi, jangan lupa harus stay safe. Bawa yang namanya sanitizer. Bawa apa lagi ya? Bawa semuanya deh. Sekarang aku mau validasi dulu. Boleh nge-vlog kan ya? Boleh. Oke. Pakai KTP ya? Oke. Kalian itu lagi validasi. Pokoknya kalian harus tetap yang namanya jaga kesehatan ya. Thank you. Yuk, kita mau berangkat dulu sekarang, guys. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu. Tak pernah menginginkan kamu lebih. Orang saya sekarang dibawain sama Ria Ricis. Ayo cepat, bodyguard bawain bodyguard. Saya punya bodyguard baru. Senyum kek. Gak ada senyumnya. Ibu gak ada senyumnya. Udah, dia mau naik dulu ke pesawat ya. Thank you udah dibawain. Mantap. Mana nih? Mau duduk-duduk di bandara. Oke guys, thank you udah nonton vlog ini, jangan lupa. Iya, jadi sebenarnya kita mau naik ke pesawat. Naik pesawat. Kita mau naik ke pesawat dan doain aja semoga sampai kepada tujuan. Semoga kita nyampe dengan selamat di Banda Aceh. Amin. Enggak, kamu kan enggak, aku berdua sama Adi. Aku aminin kalian berdua. Semoga kita sampai dengan selamat ya, doain guys. Kita ke Medan dulu kan. Mampir dulu ke Paris. Kita ke Medan dulu. Kita mampir ke Paris. Oke, kita dulu. Mampir ke Bilar ya. Makan 30 menit kita transit bisa lah ke rumah Bilar ya. Ini tuh bayangin dari Medan, dari Kuala Namu ke rumah Bilar. Kita mau makan lontong Medan, guys. Lontong Medan. Kita mau makan sekarang. Bye. See you. Assalamualaikum. Kita mau naik ke pesawat. Dadah. Bye. Gue lagi belajar dulu, Adi. Ya, udah lah, segala. Saudara Ilham Bayaki. Saya nikahkan Rosa Febi Randi. Adik kandung saya, Obi. Ma. Ada mamanya Aris juga nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Sana. Dek. Terus berangkat semua ke sini. Enakan nah, tapi di Aceh. Kan Jakarta juga. Enggak. Kan? Udah deh kuliah di Aceh aja. Jakarta lah. Ya. Jangan bilang Jakarta. Lontong Medan di Aceh. Lar, mau makan lontong Medan bukan ya? Agak meneteskan air mata lah. Ada drama-drama kecil di drama intrik ya. Iya, drama-drama kecil gua. Ini sekarang di Maha Corner. Di Maha Corner. Ini sambungannya sama Ambu. Indah banget nih. Lihat di sini. Cakep banget. Mbak yang baju hitam, kesan dan pesan Anda setelah sampai di Banda Aceh. Apa katanya? Apa? Ngomong apa? Jangan ganggu orang pacaran. Jangan ganggu orang pacaran. Oh iya.